Baiklah, cerita pagi Negeri Selangor hari ini saya bawa ke anda secara langsung di Kuala Kubu Baru, daerah Hulu Selangor, di mana hari ini berlangsungnya program gagasan Rumpun Selangor bersama Duli Yang Teramat Mulia, Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah. Dan untuk perinciannya, kita terus saja bersama dengan Puan Asnida Muhammad Dahlan yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Seksyen Sektoral UPIN Selangor. Selamat pagi, Puan. Selamat pagi. Puan, mengenai program hari ini, akan berlangsung selama 3 hari. Hari ini antara program-program yang bakal berlangsung, Puan. Kalau kita lihat pada hari ini, kita mulakan dengan sesi ramah mesra Dewan Tamu Muda Raja Muda Selangor dengan rakyat-rakyat di Kuala Kubu Baru dan sebelumnya di daerah Hulu Selangor, di mana kita mengumpul dalam 300 lah yang akan hadir pada hari ini untuk menyambut ketibaan Dewan Tamu Muda. Dan kita lihat di belakang ini ada kumpulan gendang daripada Sekolah Jenis Kuasaan Batang Kali 1 dan juga kumpulan kompan daripada Kampung Pasir Putih. Tujuannya untuk kita program ini adalah untuk sebagai satu perpaduan di kalangan rakyat di Negeri Selangor. So kita mengumpulkan rakyat di semua negeri, berbagai kaum untuk sama meraihkan dengan Dewan Tamu Muda. So pagi ini kita mulakan dengan sesi ramah mesra dan kita akan lawat street art di belakang kedai-kedai di sini. Street art ini adalah satu jurnal ataupun satu mural-mural di belakang kedai untuk melihat keindahan-keindahan secara fizikal di Hulu Selangor. Dan juga seterusnya kita akan ke sesi taklimat bersama dengan ketua-ketua daerah, iaitu pegawai daerah, yang dipertua Majlis Bandaran dan juga OCPT serta pegawai ketua daerah. Ini untuk melihat taklimat dan kepada Dewan Tamu Mulia untuk kesuruhan tentang daerah Hulu Selangor. Dan selepas itu kita akan ke Kampung Orang Asli Hulu Tamu dengan menaiki ATV untuk melihat dan berhamasa dengan orang kampung asli pula. Dan seterusnya kita ada majlis makan malam di Fraser Valley. Itulah untuk hari ini. Dan esok ada program lain pula lah. Okey, Puan, harapan Puan melalui program yang dilakukan selama 3 hari ini, terutamanya untuk rakyat-rakyat di Hulu Selangor ini. Okey, sebenarnya itu saya kata tadi untuk perpaduan antara kaum, antara rakyat dan juga dekat dengan istana ataupun raja. Jadi kita memang niat ataupun hasrat program ini adalah untuk Raja Muda Selangor kita mendekati rakyat, bermaham mesra dan mengharapkan antara negeri dan juga rakyat dan juga kerajaan sentiasa berhubung harmoni lah sebenarnya. Okey, Puan, program ini kan terutamanya kepada rakyat di Hulu Selangor ini. Bagaimana mereka, adakah boleh turun ke lokasi-lokasi yang akan dikunjungi oleh Raja Muda Selangor? Ya, untuk maklum semua, ini program yang pertama di daerah Selangor. Kita ada lagi 8 lagi. Kita akan jelajah ke 9 daerah di negeri Selangor. Jadi di Hulu Selangor merupakan yang pertama dan seterusnya kita adakan di Hulu Langat. Okey, Hulu Langat pada bulan April insya-Allah. Ya. Mungkin Puan, selain daripada itu, besok merupakan hari kedua. Pasti banyak lagi lokasi yang akan dikunjungi oleh Raja Muda Selangor. Dan apa yang Puan ingin katakan kepada penduduk-penduduk yang berada di kawasan-kawasan yang akan Raja Muda sendiri kunjungi? Okey, baik. Jadi esok kita akan berada di sekitar AKBN, di Pertak dan juga pada hari Jumaat di Masjid Utama Kuala Kubu Baru. Jadi pada semua daerah Kuala Kubu ataupun daerah Hulu Selangor ataupun luar daripada Hulu Selangor, bolehlah datang ramai-ramai ke Kuala Kubu Baru untuk melihat sendiri Dewan Tamu Muda Raja Muda Selangor. Okey, Puan. Terima kasih, Puan, kerana sudi bersama dengan kami dalam Cerita Pagi Negeri Selangor. Saya kira setakat ini dulu laporan saya. Kembali bersama rakan tugas. Silakan.